Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di update channel. Wajah Haiko penerpekan saat tidur direkam Rangga Ajok, begini respon Sohib Sipa. Semenjak menjalani syuting lagi sebagai pasangan kekasih di sinetron Samudra Cinta SCTP, Rangga Ajok dan Haiko penerpekan harus membangun lagi chemistry yang ada. Punya banyak scan bersama membuat Rangga Ajok dan Haiko penerpekan mau tak mau lebih banyak memiliki waktu bersama. Keisengan pun terjadi di sela waktu break syuting sinetron yang juga dibintangi Cut Sipa dan Misha Chandrawinata itu. Haiko penerpekan terlihat begitu pulas sampai ia tak sadar jika direkam diam-diam oleh Rangga Ajok. Pemeran cinta kusut ini tampak cukup merasa nyaman harus tidur dengan kesibukan orang ramai dan hanya beralaskan kasur dan bantal seadanya. Satu jam pasca video itu ditunggu Rangga Ajok, Haiko penerpekan merespon hal tersebut. Tak sungkan, Haiko penerpekan pun mengakui bahwa dirinya orang yang bisa tidur di mana saja jika rasa kantuk mendera. Bisa tidur di mana saja, tulis Haiko penerpekan. Diberitakan sebelumnya, kerusuhan yang sengaja dimunculkan oleh sebagai fans Samudra Cinta belakangan kian memperhatikan kelakuan sebagian yang mengaku fans ini, bahkan seolah tak pandang bulu menyerang siapa saja yang tak sesuai keinginan mereka di media sosial. Seperti melontarkan komentar jahat terhadap beberapa pemain seperti Rangga Ajok, Sipa, juga pemain Samudra Cinta lainnya. Penyebabnya tak lain karena kebaperan yang muncul oleh chemistry antara Rangga Ajok dan Haiko penerpekan dalam perannya di sinetron. Kemunculan Cut Sipa di sinetron Samudra Cinta langsung menimbulkan pemilik di kalangan fans yang berharap Rangga Ajok dan Haiko berjodoh di dunia nyata. Terlebih munculnya kabar bahwa kedekatan antara Rangga Ajok dan Cut Sipa di luar skenario sinetron kali kian terungkap ke publik. Terkait hal ini, Haiko penerpekan selalu rekan dan lawan main Rangga Ajok sampai tegas meminta agar penggemar lebih menghargai kerja keras mereka. Haiko berharap tidak ada kalimat kasar lagi yang dituliskan terutama kepada para pemain Samudra Cinta. Terkait hal ini pula, Haiko tampak sengaja mengungkap kondisi pemain Samudra Cinta di tengah kerja keras mereka menampilkan akting terbaik di sinetron. Salah satunya video mengenai Rangga Ajok yang diambil diam-diam ketika di mobil, melansir dari story Instagram Haiko Rabu 8/7/2020. Di video itu memperlihatkan bagaimana Rangga Ajok begitu kelelahan sampai mengantuk saat dibonceng sepeda motor. Sedangkan Haiko dan rekannya merekam kejadian itu diam-diam di dalam mobil, persis di samping motor yang ditumpangi Ajok. Mengantuk-mengantuk dan mengantuk seperti biasa, terdengar suara yang merekam video tersebut. Pemain Samudra Cinta belakangan dibuat gelengan kepala akan ulah oknum penonton yang kian barbar terhadap karakter mereka di sinetron. Insiden rusuh poster baru Samudra Cinta pasca kembali dari rehat akibat corona pun misalnya masih lekat dalam ingatan publik. Oke guys, mungkin itu saja informasi dari channel kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.